idaman adalah orang yang seperti bundanya alam. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbincang santai bersama Gen Z, milenial, dan para influencer di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ganjar ditanya sosok menantu idaman sebagai pendamping anaknya, Alam Ganjar. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Tarik Halilintar dalam sela-sela diskusi. Influencer lainnya mulai dari Young Lex, Haris Frisa, hingga Ibnu Wardani dan Lita Hutami turut hadir. Ganjar pun merespon pertanyaan tersebut. Menurut Ganjar, menantu idaman untuk pendamping Alam Ganjar merupakan sosok yang seperti ibunya, Siti Atiko Supriyanti. Jawaban Ganjar itu disambut gelak tawa massa yang hadir. Tak sampai di sana, para influencer pun meminta Ganjar untuk melakukan video call bersama anaknya tersebut. Momen itu pun membuat pertemuan Ganjar bersama milenial semakin hangat. Massa yang hadir lalu bertepuk tangan mendengarkan percakapan mereka berdua. Menantu idaman adalah orang yang seperti bundanya alam. Bilang ke bundanya alam,